Kita langsir pakai kereta Wendy ini, kereta Gading. Nah, ini lebih cepat ya daripada ambil satu-satu pakai. Assalamualaikum bosku, selamat siang, selamat beraktivitas. Ketemu lagi dengan channel Muhammad Rojikin ya. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Nah, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman ya bosku. Ini melangsir buah pakai kereta Gading. Kalau Malaysia sini namanya kereta Gading, kalau Jawa Timur itu namanya ledok atau kereta geret ya namanya. Ayo bosku, simak terus videonya. Jangan lupa like, komen. Yang belum subscribe, buruan di subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih sudah mensubscribe channel saya. Oke bosku, simak terus. Ya bosku, ini caranya ya bosku. Cara langsir pakai kereta Gading ini. Ini boleh muat 18 tandan ya. Ini, tapi harus ditata rapi. Kalau tidak ditata, tidak muat ya. Ini satu tan tiga kali boleh muat ini 300 kilo. Dan ini baru banjir ya bosku. Jalannya licin. Lumpur yang sudah kering ini licin. Ya bosku, lihat bosku. Sat licin. Yo. Biasa kalau jalannya kering itu enak dan cepat ya. Ini biasanya bukan motor ini ya bosku, motor C70, Honda C70 itu biasa kita gunakan, dan motor itu sedang rusak ini, tengah lagi di servis, dan kita menggunakan motor ini. Ini motor sehari-hari ya. Kita hari ini potong pokok tinggi, tapi bawah sudah sulam ya bosku. Sudah sulam, sudah lama ini, 4 tahun, tapi ini bawahnya ini tidak mau naik ini karena tertimbun pokok-pokok yang tinggi ya. Nah, lihat bosku. Nah, itu cara langsirnya. Lihat. Ini patutnya tayarnya bunganya kotak-kotak itu ya, tapi yang biasa kita pakai bunga tayar kotak-kotak itu bannya. Tapi motornya lagi rusak, jadi menggunakan ini saja. Ini motor cadangan buat tarik. Ini lebih ringan bro daripada pakai kereta sorong. Kalau jalannya bisa pakai motor seperti ini, lebih baik pakai motor. Kalau tidak bisa ya pakai kereta sorong ya. Ini meringankan kalau tarik motor ini. Nanti dilunggukkan dekat sana ya bosku, karena ini truk atau hilak pun tidak bisa masuk ini.
tidak mau masuk, bukannya tidak bisa, tapi tidak mau masuk. Emang ganjel. Set. Nah, seperti ini ya, bosku. Cara kita langsir pakai kereta Wendy ini, kereta gading. Nah, ini lebih cepat ya, daripada ambil satu-satu pakai jarum. Lebih baik kita balik aja ini, atau berdirikan, lebih cepat ya. Wah, ini tinggal satu lagi loh. Tong air. Diambil lagi keliling. Ini jalannya musim belakang sana ya, bro. Tapi itu diambil dari belakang sana, karena belakang sana airnya apa, tempatnya rendah, bekas takungan air ya. Kalau bekas takungan air itu biasanya mesti lumpur-lumpur semua terkumpul di sana, jadi licin sana. Kita ambil dulu yang di tempat licin dulu. Bosku, Pak. Licin bosku, jadi lambat kerjanya. Lihat tayarnya, motornya, tayarnya, bannya panas semua. Jalan tol licin. Ini buahnya, bro. Buahnya lumayan ya, lumayan ada ini. Oke bro, cukup sekian ya videonya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Terima kasih yang sudah mensubscribe channel saya. Semoga sukses selalu semuanya. Jangan lupa subscribe-nya bro. Oke semangat. Bro, semangat. Terima kasih bosku. Wassalamualaikum.